teman-teman, selamat datang di ITB Kampus Jatinangor. Bersama kita, kenalin aku Raja, aku Angela, dan aku Christy. Aku bakal kenalin fasilitas kampus, aku kenalin ruang kelas dan laboratorium, dan aku akan mengenalkan area sekitar kampus. Kalau gitu, yuk langsung kita mulai aja petualangan kita. ITB Kampus Jatinangor. Bersama saya, Angela, akan mengajak kalian berkeliling di ruang kelas dan laboratorium yang super keren. Siap-siap terpukau ya! Mari kita mulai petualangan pertama kita di ruang kelas pertama. Setiap ruang kelas di ITB Kampus Jatinangor didesain secara modern dan sangat nyaman. Ruang kelas yang besar, cahaya yang alami, dan fasilitas multimedia sangat lengkap siap mendukung kegiatan belajar mengajar secara luring ataupun daring. Sekarang kita menuju ke Laboratorium Ilmu Pengetahuan. Di kampus ini banyak laboratorium canggih yang siap mendukung riset ataupun eksperimen para dosen maupun mahasiswa. Baik di lab fisika, kimia, biologi, dan ilmu disiplin lainnya siap menunjang kreativitas dan pengetahuan kalian. Untuk teman-teman kreatif, ada juga loh studio desain yang gak kalah keren. Di sini, kalian bisa mengekspresikan bakat seni dan desain kalian. Semua ide kreatifmu dapat diaplikasikan dan direalisasikan lengkap di studio inovatif ini. ITB Kampus Jatinangor juga menyimpan sejarah dan budaya di dalam museum loh. Di sini kalian bisa menemukan artefak, benda-benda bersejarah, dan informasi menarik tentang penelitian kampus ini dan lingkungan sekitarnya. Museum ini sangat cocok untuk mengidentifikasi dan mempelajari penelitian kampus yang lebih dekat. Bagi teman-teman yang ingin beribadah, tenang. Ada tempat ibadah yang memadai di kampus ini. Di sini, kalian bisa beribadah dengan khusyuk dan tenang. Nah, selama belajar, balance juga penting bukan? Tubuh yang sehat juga penting nih teman-teman. Nah, ITB Kampus Jatinangor juga menyediakan fasilitas olahraga yang penting dan lengkap. Ada running track, ada lapangan olahraga, ada lapangan basket, bahkan ada juga tenis nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyediakan dan meningkatkan kebugaran jasmani teman-teman bersama teman-teman sekalian. Nah, khusus buat kalian yang dari luar kota atau bahkan dari luar negeri, ada fasilitas asrama yang nyaman dan aman nih. Di sini kalian akan merasakan atmosfer keluarga dengan teman-teman satu asrama loh. Bisa bertukar pengalaman dan tentunya menciptakan kenangan indah selama masa kuliah.
Last but not least, kantin mahasiswa. Tempat gak kalah penting untuk mahasiswa nih, yaitu kantin mahasiswa. Dengan berbagai macam jenis makanan yang bisa kamu temui, lengkap dan tentunya luas untuk makan bersama. Mari kita mengenal area apartemen dan kos mahasiswa. Area di sekitar kampus ini memiliki banyak pilihan apartemen atau kos-kosan yang nyaman dan aman untuk kalian tinggal. Tinggal dekat dengan kampus akan memudahkan kalian untuk mengakses fasilitas kampus dan mengejar aktivitas akademis dengan lebih efisien. Di sekitar area ITB Kampus Jatinangor juga terdapat klinik yang siap memberikan pelayanan kesehatan. Kalian bisa berkonsultasi dengan dokter, mendapatkan perawatan kesehatan, atau sekedar membeli obat-obatan ringan. Jadi, selalu ingat untuk menjaga kesehatan selama masa kuliah ya. Oh iya, jangan khawatir kalau kalian belum ada kendaraan pribadi ya. Area transportasi umum di sekitar kampus sangat mencukupi kok. Ada banyak halte bus dan angkot yang bisa membawa kalian ke berbagai tujuan di sekitar kota. Jadi, perjalanan kalian tentunya akan semakin mudah dan hemat. Nah, setelah belajar dengan keras, tentunya kita membutuhkan refreshing dan bersantai dong. Di sekitar area kampus, terdapat berbagai area rekreasi yang tentunya seru banget. Ada taman-taman yang indah dan tempat wisata yang menarik yang bisa dikunjungi bersama teman-teman. Jadi, jangan lupa untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut ya. Nah, di sekitar kampus, terdapat area tempat makan untuk memanjakan lidah kalian. Mulai dari warung lokal hingga restoran cepat saji, semuanya ada di sini. Jangan lupa luangkan waktu untuk menikmati kuliner tersebut ya. One foot in front of the other. Dia perkenalan di ITB Kampus Jatinangor. Gimana nih semangat untuk menjadi bagian dari keluarga besar ITB Jatinangor? Tunggu informasi selengkapnya ya. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami tunggu di ITB. In Harmonia Progressio.